ketika saya umur 17 tahun 77 KTP pertama saya Konghucu. Tapi kemudian tahun 80-an ketika ganti KTP nggak boleh lagi pakai Konghucu. Ya, saya pribadi menikah setelah agama Konghucu, setelah 6 tahun menikah baru bisa dicatatkan catatan sipil. Jadi begitu mau kuliah, begitu tulis formulir, agama Anda Konghucu. Semuanya pasti tanya, kok ini Konghucu? Apa itu Konghucu? Koleksi buku Erwan Sofyan di rumahnya lebih dari 30 ribu judul. Tapi favoritnya adalah cerita silat karya Kopingho yang dikoleksi sejak tahun 1970-an. Soalnya banyak yang suka ya Pak ya. Jadi pejabat-pejabat juga ada yang suka baca Kopingho gitu. Iya gitu. Jadi gitulah. Jadi pertahankan lagi pula kan kita dulu kan waktu Orde Baru itu yang berbau dari Chinese gitu ya, import enggak. Kalau Kopingho kan itu pengarang lokal, Pak. Jadi pengarang lokal itu enggak dilarang, Pak. Yang dilarang itu yang berbau sana, maksudnya import dari sana gitu. Kopingho kebanyakan menulis cerita berlatar sejarah Tiongkok dengan tokoh utama pendekar Tionghoa. Ciri khas cerita silatnya adalah menyisipkan pesan moral terkait hubungan antara manusia, mirip ajaran Konghucu. Tapi Erwan tak mengetahui persis ajaran Konghucu mana yang dikutip Kopingho. Ia hanya sangat menyukai karyanya. Nama saya Hanliana Wiguna. Pekerjaan saya sekarang ini sebagai koordinator kesiswaan, disiplin, dan ekstrakurikuler di perguruan Setia Bakti Cungsiau, Tangerang. Kita percaya sama kebesaran Tuhan. Kalau apapun yang terjadi, pasti atas kehendak-Nya. Sudah 3 tahun Hanliana bekerja di sekolah Konghucu terbesar di Indonesia. Kali ini ia bukan penggemar Kopingho dan ia memahami luar dalam ajaran Konfusius. Tapi Hanliana kini tak lagi mengajar agama Konghucu seperti yang dilakukannya tahun 80-an di Litang, tempat ibadat umat Konghucu. Kala itu, mengajarkan agama Konghucu di sekolah diharamkan rezim Orde Baru. Ia baru berusia 6 tahun ketika Konghucu dinyatakan Soekarno sebagai agama resmi di Indonesia. Saat itu tahun 1965, setahun sebelum Soekarno digulingkan. Soekarno membangun aliansi politik internasional yang dinamakan Poros Jakarta-Peking. Hubungan Indonesia dan Cina sedang mesra-mesranya. Pemeluk Konghucu bebas beribadah. Namun peristiwa 30 September membuat angin politik berbalik melawan Konghucu. Tiongkok yang berhaluan komunis, negara asal Konghucu, dituding mendukung PKI. Memasuki Orde Baru, nah, karena kan ada sentimen terhadap Tiongkok, ada sentimen terhadap orang-orang Tionghoa ketika itu. Dibangun Orde Baru muncul semangat yang dibangun anti komunis, anti PKI, anti orang kiri dan anti orang Tionghoa ketika itu. Desember 1967, 8 bulan setelah menjabat sebagai presiden, Soeharto mengeluarkan instruksi yang mengatur bagaimana warga keturunan Tionghoa beribadah di negara ini. Tanpa menyebut Konghucu, Soeharto melarang perayaan pesta agama, adat istiadat, dan ibadat Cina dilakukan terang-terangan.
Lalu terbit peraturan lainnya seperti Surat Edaran Mendagri tahun 1978 yang hanya mencantumkan 5 agama resmi tanpa menyertakan Konghucu. Inilah yang membuat sebagian penganut Konghucu seperti Han Liana beranjak dewasa dengan KTP yang beragama Buddha. Baru di usia 47 tahun, Han Liana memiliki KTP yang mencantumkan agama yang sebenarnya. Jadi begitu ditanya, kok ini kan Konghucu bukan agama? Waduh, gimana ya? Nah, jadi papa juga kan bingung, nanti anak saya nggak bisa sekolah kalau begini caranya. Jadi ya sudahlah. Dulu beliau yang begitu ketat menjaga kita untuk tetap di jalur Konghucu. Tapi ternyata karena masalah pendidikan, karena beliau punya prinsip anak-anak itu harus belajar sampai ke tingkat yang lebih tinggi. Jadi waktu itu ya sudah, kalian mau ke Katolik silakan, mau ke Buddha silakan. Karena kebetulan kita semua sekolah di Katolik sejak SD, TK ya, TK sampai ke SMA. Jadi ya dengan terpaksa orang tua mengizinkan untuk mereka mengikuti agama Katolik. Kebijakan anti-Tionghoa Soeharto membuat waktu seolah berbalik ke masa kolonial. Ketika itu, warga Tionghoa dilarang bermukim di sembarang tempat. Larangan inilah cikal bakal keberadaan pemukiman etnis Tionghoa atau Pecinan di sejumlah kota besar dan tempat usaha milik warga Tionghoa di perkotaan. Pemerintah Hindia Belanda mencegah pribumi berinteraksi dengan warga Tionghoa untuk meredam perlawanan. Sementara Soeharto mengaku kebijakannya itu untuk mencegah usaha subversi dan infiltrasi Tiongkok. Selama berkuasa, Soeharto menerbitkan berbagai rupa kebijakan anti-Tionghoa. Urusan politik Tionghoa dicampur aduk dengan Konghucu sebagai agama. Tapi di bidang ekonomi, sikapnya berbanding terbalik saat menghadapi para Taipan keturunan Tionghoa. Kali ini Orde Baru dapat membedakan dengan jelas mana masalah ras dan politik, mana urusan ekonomi. Sri Edi Suasono masih ingat bagaimana Soeharto membela para konglomerat Tionghoa. Ini terjadi ketika pengusaha Lingkaran Cendana, Probo Sutejo, mengkritik Soeharto yang dianggap terlalu membela non-pribumi. Kita mendengarkan Pak Harto. Pak Harto itu kalau marah ternyata bukan bentak-bentak itu. Pak Harto kalau marah itu diam, ngomongnya malah halus sekali. Begini, itu kita tidak boleh melihat para konglomerat sebagai orang lain. Dia adalah warga negara Indonesia. Ya kerjasama yang baik saja gitu. Itu sudah orang-orang sudah diem, itu teguran Presiden Pak Harto marah betul.